Pemirsa, menjelang perayaan pergantian tahun, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau jalur puncak Cianjur Rabu siang. Terkait sering terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalur puncak Cianjur, pihak DPRD akan mengusulkan adanya jalur alternatif dan pelebaran jalan. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau jalur puncak Cianjur Selasa siang. Dari hasil kunjungannya, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengusulkan adanya jalur alternatif dan pelebaran jalan di jalur puncak. Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat memandang perlu jalan alternatif dan pelebaran jalan karena selain jalan kurang lebar, kawasan jalur puncak pun menurun dan menikung sehingga rawan terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Mungkin usulan ke depan, karena tidak ada lagi solusi, harus ada jalan alternatif. Karena sebentar lagi juga, kalau tidak salah, puncak 2 itu akan dibangun. Mudah-mudahan dengan adanya jalan alternatif, tidak memberatkan para petugas bagaimanapun Bapak telah berusaha, mungkin karena lonjakan daripada arus lalu lintas. Nah, mudah-mudahan juga jalan bisa diperlebar. Kawasan Puncak merupakan salah satu kawasan pilihan wisatawan dari luar Cianjur seperti Jakarta dan Bandung untuk berlibur, termasuk untuk merayakan malam pergantian tahun. Petugas Pospam 1 Segar Alam Kepolisian Polres Cianjur, Ibtu Sunaryo menjelaskan, kondisi arus kendaraan dari pagi hingga Rabu siang masih lengang. Diperkirakan, lonjakan arus kendaraan roda 2 maupun roda 4 akan terjadi pada Rabu sore. Terutama menjelang tahun baru nanti malam, untuk wilayah puncak khususnya di wilayah Cianjur ini, saat ini masih kondusif. Ya, terpantau arus lintas saat ini masih lengang. Terus diprediksi kepadatan arus lintas jam berapa nih? Diprediksi kita kepadatan arus lintas mungkin di atas jam 12. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, jalur dari Bundaran Hypermart Cianjur dan sebaliknya akan dilakukan penutupan. Untuk mengurangi kemacetan di jalur puncak, Polres Cianjur berkoordinasi dengan pihak Polres Bogor. Heri Setiawan, Bandung TV.